musyrik, dia tidak akan termasuk orang-orang yang sabar dan pandai bersyukur. Jauhkan kemusyrikan. Jauhkan kemusyrikan ya. Kita berharap dengan adanya that's blue moon today, kita fasting hari ini dan kita mohon yang terbaik buat semua ya, termasuk untuk bangsa Indonesia yang sebentar lagi mau pilkada ini ya. Semoga mendapatkan pemimpin leader yang benar-benar qualified, yang bisa membuat sejahtera untuk bangsa dan rakyat. Untuk bangsa dan negara Indonesia khususnya, beriman dan bertakwalah yang sesungguhnya, yang kalian yakini, seyakin-yakinnya, baru nanti akan terjadi perubahan di Indonesia. Allah akan hadirkan pemimpin yang adil. Bila suatu negeri tidak beriman dan bertakwa, akan Allah hadirkan pemimpin yang zalim. Jadi kalau Indonesia mau sejahtera, aman, sentosa, harus beriman dan bertakwa. Okay. Lalu nanti akan Allah hadirkan pemimpin yang adil. Ya, yang adil ya. Yes, itulah lebih betul awalnya mulai keluar lagi. Walaupun di video gak bisa dilihat, tapi ada yang gelap gitu ya. Oh, nutupin bulannya sebentar tuh. Berjalan. Bagi yang bisa melihat dari ini tentu sangat bahagia banget ya. Tapi kita udah lihat mau full tuh bulannya kan. Kelinga oleh awan penuh. Berapa ratus tahun dia akan muncul kembali? 150 sekian tahun. Pasti saya tidak tahu, cuman di atas 150 tahun. Iya. Dan itu hitungan secara sistematik. Iya, kausalitas ya. Oke, hari ini kita bisa menikmatinya di apartemen Jaten ini ya, tanggal 31 Januari 2018 BNP here, itu bulannya mau full. Pertanda yang bagus. Untuk jaga tauhid, tauhid itu ada persatuan. Perpecahan itu hanya akan mendatangkan kemusyrikan. Walaupun itu adalah suatu ragam, cuman ragam yang akan terlempar daripada kemurnian. Kemurnian itu adanya di la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tauhid. Allah. Allah. Okay, sweetie. Thank you so much. Semangat. Happy day always. Yeah, and we'll be tauhid. You know the important thing in our life. God bless you, God bless universe, God bless Indonesia, love and peace, unity, university, I love you guys, hello baby, salam, tauhid, salam tauhid, okay, dadah, assalamualaikum.